Bapak Menteri Hukum dan HAM RI yang mewakili Kepala BNN RI dan Kepala Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Dirjen Pas Kemendikbud dan Kementerian Indonesia, dan para pejabat utama yang hadir di acara dan hari ini. Tentunya kita menghadapi isu itu kedua Tuhan dengan situasi dan waktu yang banyak kegiatan, kita diberikan kesehatan dan hikmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa jika kita dapat melaksanakan kegiatan konferensi pers mengenai kasus peredaran gelap narkotika jaringan Timur Tengah Malaysia dan Indonesia. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri dalam waktu yang sangat padat menempatkan kembali mengucapkan konferensi pers berkaitan dengan kasus yang diungkap, dan ini apresiasi dari anak-anak Bapak yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kapolri berkenan menyampaikan konferensi pers mengenai kasus peredaran gelap oleh teman-teman narkotika. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya mengucapkan bagi kita semua yang berkata kami budaya dan melakukan yang saya nanti dari Budiani dan saya hormati kepada Komisi 3 dari Bapak Komisi dan saya hormati pada kesempatan siang hari ini, tentunya saya selaku pimpinan Polri dalam kesempatan ini memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Polri yang bertugas jajaran maju dalam hari ini. Dirjen Bea Cukai, kemudian Dirjen Pemasyarakatan, serta tentunya rekan kita dari IE, serta seluruh pihak untuk rekan-rekan yang telah terlibat dalam upaya pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba jenis jaringan Timur Tengah Malaysia yang masuk ke Indonesia. Tentunya kita masih ingat bahwa Bapak Presiden Polri, Bapak Presiden telah memberikan perhatian yang sangat khusus terkait dengan masalah narkoba. Juga selalu sampaikan agar kita selalu melakukan pengejaran, selalu melakukan penangkapan dan hantam terhadap seluruh pengedar dan bandar narkoba. Terkait dengan instruksi Bapak Presiden, maka pada tanggal 10 April kemarin sekitar 17.40 kita telah melakukan penangkapan terhadap penyelundupan narkoba. Polri bersama-sama dengan rekan-rekan dari Dirjen Bea Cukai. Kemudian pada tanggal 15 April sekitar pukul 22.30 kita juga melakukan penangkapan. Kali ini rekan-rekan Polri bekerjasama dengan IE. Dari kegiatan ini kemudian dilakukan pengembangan kerjasama dengan rekan-rekan dari Dirjen Pemasyarakatan.
berhasil mengungkap penyelundupan kurang lebih 2,5 ton narkoba jenis sabu asal Timur Tengah dan mengamankan 18 tersangka. Ini dapat dipakai ya? 17 warga negara Indonesia, satu kita lakukan tindak tindakan tegas tersebut. Kemudian satu WNA asal Nigeria. Kemudian peran dari para tersangka, 7 orang sebagai jaringan pengendali, 8 orang sebagai jaringan transporter, 3 orang sebagai jaringan pemesan, di mana ada tersangka atas inisial KNK, AW, AG, A, MI, dan AR yang merupakan terpidana di lapas dengan hukuman di atas 10 tahun dan 5 tahun. Namun mereka masih menjadi pengendali jaringan narkoba internasional. Terkait dengan TKP penangkapan, ada 3 TKP. TKP pertama di parkiran Helikopi Mama Sekuka di Aceh Besar, 1.268 kg. Kemudian TKP kedua, 1.267 kg di Lorong Makmuran di Aceh. Kemudian TKP ketiga di Pertopan dan Mogot di Jakarta Barat. Adapun barang bukti rangkaian dari kapal yang digunakan dan kemudian beberapa narkoba yang kemudian dibungkus dengan berbagai macam bentuk paket dan ada sejumlah kurang lebih 2,5 kita lihat yang kemudian kemudian dari total barang bukti ini apabila diuangkan maka kurang lebih nilai 500 kg kali 5,5 ton kurang lebih nilai 1,2 triliun. Dan kalau kita lihat dari sisi lain, maka dengan kita amankan 2,5 ton dengan kita bisa amankan masyarakat yang akan menjadi pengguna kurang lebih 10,1 juta jiwa masyarakat yang tentunya bisa kita selamatkan dari potensi bahaya pengguna narkoba. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kronologis di lapangan, bagaimana proses penangkapannya, kami serahkan kepada Kabareskrim untuk terima kasih yang selalu dan tim yang kedua dengan baik
Pak Sambu, selaku Kasatgas Merah Putih, untuk mengembangkan komunikasi dengan seluruh layar dan dengan DMM, kemudian dengan DPR, sehingga pada saat kita mulai menggerakkan sekarang, titik koordinatnya sudah diketahui, ada di perairan Aceh. Karena itu sudah bergerak dari mulai akhir Maret, bergerak menuju perairan Aceh bersama-sama dengan KJPT, kemudian dengan yang lain, tidak berhasil melakukan terhadap tiga TKP dari Kabupaten Kepulauan ini. Pada 10 April 2021 pukul 15.40, kemudian hari Kamis pada 15 April 2021 pukul 22.30 dilanjutkan dengan pengembangan terhadap jaringan pemesan dan pengendali yang ada di lokasi pada tanggal 22 dan 23 April 2021. Tadi Pak Kapolri juga menyampaikan bahwa ada 7 orang berperan sebagai pengendali. Ini adalah S, kemudian AM, kemudian KMK, AW, Hakim, A, dan M. Ini merupakan 7 orang yang berperan sebagai pengendali dan yang mulai pergerakan tamu-tamu ini dari Afghanistan sampai dengan ke titik koordinat yang sudah ditentukan oleh pemesan dan yang disepakati oleh empat orang dari Afghanistan. Pada saat penangkapan tersebut, kita bisa amankan satu 1.278 kilogram sabu-sabu. Ini agak berbeda dengan yang berasal dari jaringan Hongkong. Ini memang berasal dari Afghanistan, di mana melibatkan jaringan pelaku Nigeria, Malaysia, kemudian pelaku lokal yang sebagian dikendalikan dari Qatar. Kemudian pada TKP yang kedua, kita lakukan penangkapan pada tanggal 15 April 2021 di depan kita 1.267 kilogram sabu yang saat ini sudah ada di depan kita, dan total 2.545 kilogram, di mana kita lihat pelaku lokal yang berhasil diamankan ada 8. Nanti inisial M, kemudian NN, NN, M, yang meninggal dunia, kemudian T, I, R, dan A, M, F. Kemudian yang pemesan ada 3 orang, yaitu OL, AL, dan FN. Pengungkapan ini tidak bisa kita lakukan sendiri, pada seluruh anggota terus tindak tegas terhadap para pelaku narkoba. Tidak ada toleransi bagi para pengguna ataupun pelaku utamanya, bahkan anggota kalau kedapatan menjadi pengguna atau yang terlibat langsung, mereka berikan tindakan tegas dan usut tuntas sampai ke akar-akar. Kemudian minta kepada seluruh anggota untuk terus melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan BNN.
peredaran narkoba bisa kita cegah semaksimal mungkin. Karena memang kita tahu bahwa jaringan internasional ini bisa melakukan aktivitasnya di mana saja dengan memanfaatkan kaki-kaki dari jaringan-jaringan. Oleh karena itu, tentunya kita sepakat seluruh stakeholder untuk bersama-sama memerangi narkoba, termasuk juga terus meningkatkan kerjasama dengan kepolisian internasional seperti DEA dan yang lain, sehingga pemberantasan narkoba di Indonesia dilaksanakan dengan maksimal. Dan tentunya terhadap para pelaku yang berasal dari lapas perlu diberikan langkah dan perhatian khusus sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan kegiatan transaksi dari dalam dengan menempatkan di tempat-tempat seperti itu security yang tidak dilengkapi dengan alat elektronik sehingga ini bisa bermanfaat besar untuk memotong rantai peredaran narkoba yang terjadi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menyatakan kepada Bapak Kapolri dan kepada istri yang telah memberikan kondisi tugas dan selanjutnya dengan kegiatan ini ada joint operation dengan Kementerian Keuangan dan dengan Kemenkum dan HAM. Jadi itu memang belum berkenan kepada Ibu Menteri Keuangan untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan waktu tempat dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya, Bapak Kabar Reskrim dan seluruh jajaran di Reskrim, Ketua BNN, Pak Petrus Kolose, Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Direktur PAS. Siang hari ini saya senang sekali kita bisa bersama-sama menyampaikan pengungkapan penyelundupan tadi telah disampaikan 2,5 ton di mana 1,3 ton metamfetamin yang berasal dari jaringan Timur Tengah yang menggunakan sabdi operasi di Laruci. Saya berterima kasih pada saat pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia masih fokus untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19 dan sekaligus juga untuk memulihkan perekonomian kita. Kita pemerintah masih tetap waspada terhadap berbagai kegiatan-kegiatan ilegal underground ekonomi seperti penyelundupan yang merupakan suatu tindakan ilegal dan dalam hal ini penyelundupan yang berkaitan dengan metamfetamin atau dalam hal ini psikotropika. Kami bersama-sama Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan terus melakukan sinergi di dalam rangka untuk melakukan penanganan dan pengawasan serta di dalam menjaga masyarakat Indonesia dan Republik Indonesia dari tindakan tindakan ilegal. Saya berterima kasih Pak Kapolri tadi atas instruksinya yang sangat jelas kepada seluruh jajaran Polri untuk kami juga bersama-sama bersinergi dan juga dengan BNN. Karena kita semua tahu bahwa tadi yang disampaikan jaringan internasional bekerja sama dengan jaringan yang ada di Indonesia akan terus-menerus melakukan upaya yang sangat luar biasa tidak mengenal lelah di dalam menyelundupkan barang-barang berbahaya ini karena nilainya sangat tinggi tadi disampaikan ini akan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dan membahayakan lebih dari 10 juta masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah sebuah ancaman yang sangat nyata. Sesuai instruksi Bapak Presiden yang tadi telah disampaikan Pak Kapolri nomor 2 tahun 2020, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi amanat untuk bersama-sama dengan Polri dan BNN
menjadi leading sektor di dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Ini di dalam rangka kita semuanya menciptakan Indonesia yang bebas narkoba. Hingga April 2021, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Polri dan BNN telah berhasil mengungkapkan 422 kasus upaya penyelundupan narkoba dengan berat bruto mencapai 1,9 ton yang tadi telah dijelaskan detail oleh Bapak Kabareskrim. Sebuah nilai yang luar biasa, dan ini baru sampai April. Kalau kita lihat di dalam tahun-tahun terakhir, kenaikan setiap tahun jumlah kasus maupun dari sisi jumlah narkotikanya juga semakin meningkat. Ini mengingatkan kita semuanya untuk terus makin waspada. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Kapolri, jajaran Kabareskrim dan BNN atas sinergi yang sangat baik dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terutama dari Direktur P2 dan seluruh Kanwil Bea Cukai di seluruh Indonesia. Di dalam kesempatan hari ini, Bea Cukai dan Polri serta BNN telah menghasilkan suatu hasil kerja sinergi yang luar biasa dengan melakukan pengungkapan penindakan terhadap 1,3 ton narkotika yang diduga jenisnya metamfetamin. Dan ini telah diperdagangkan atau akan diperdagangkan di berbagai lokasi seperti yang tadi telah disampaikan. Harapan saya tentunya dalam operasi-operasi selanjutnya kita akan terus mengembangkan seluruh intelijen, data intelijen, dan juga langkah-langkah profesional, sinergi, dan kolaborasi dengan integritas yang tinggi dari seluruh institusi-institusi yang penting ini, sehingga kita bisa melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman nyata narkoba atau metamfetamin, dan juga terus melindungi Republik Indonesia. Kita semuanya berupaya agar Indonesia bisa bangkit kembali di dalam menghadapi COVID, dan kita tidak ingin karena dalam situasi yang extraordinary menghadapi COVID kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk jaringan penyelundupan narkoba yang kemudian memanfaatkan di dalam rangka melakukan aktivitas ilegalnya. Terima kasih Bapak Kapolri atas dukungan dan kepemimpinan Bapak dan seluruh teman-teman dari Kabareskrim, Pak Peter dari BNN, luar biasa selama ini kami bekerja sama, dan tentu dari DPR, Komisi 3 dalam hal ini dalam dukungannya kepada kami, serta tadi dari Menteri Hukum dan HAM, terutama di dalam Direktur Lapasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nadir kepada Menteri Keuangan Indonesia. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Dirjen PAS Kemenhan kepada Pak Menteri. Terima kasih yang saya hormati Bapak para Kepolisian Republik Indonesia, Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Ketua Komisi 3 dan Bapak BNN, Bapak Deskrim dan rekan-rekan media. Yang pertama perlu kami jelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam hal pengungkapan kasus 2,5 ton ini adalah bentuk dari kontribusi kami. Jadi dengan kedua tim ini, yaitu tim pertama dan tim kedua, kami bersama-sama bekerja sama sehingga kontribusi dalam pengungkapan kasus ini seperti yang kita lihat. Dan lagi bahwa ini adalah kontribusi daripada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pengungkapan kasus ini. Kemudian, bahwa kami selanjutnya akan berkomitmen dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kabareskrim, kemudian dengan Kepala BNN
dalam pengungkapan-pengungkapan berikutnya, sehingga yang berhubungan dengan informasi-informasi menjadi kami kontribusikan untuk pengungkapan yang seperti terlihat sekarang ini. Sekali lagi, kami akan tetap bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang seperti disampaikan Bapak Kapolri. Saya rasa kemudian dari kami untuk sebagai informasi tambahan bahwa saat ini bahwa warga binaan didominasi oleh Papua. Dari 250.000 jumlah warga binaan di Indonesia, lebih dari 50% atau 137.000 adalah pelaku narkoba yang terdiri daripada pemakai bandar dan juga kurir. Saya yakin bahwa ke depan kami akan tetap bekerjasama berkontribusi dalam pengungkapan-pengungkapan berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dirjen Pas Kemenkumham RI. Dan selanjutnya acara berikutnya adalah tanya jawab. Dan hanya kami berikan dua pertanyaan kepada Pak Kapolri dan kepada Pak Dirjen Pas. Terima kasih.